Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kultum kita pada tema kali ini kita akan menyampaikan tentang orang yang berpuasa tetapi tidak melaksanakan sholat. Barang siapa yang berpuasa tetapi meninggalkan sholat, berarti ia telah meninggalkan rukun terpenting dalam Islam. Jadi kita tahu bahwa sholat itu adalah tiang agama. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan barang siapa yang meninggalkan agama, meninggalkan sholat, berarti dia merobohkan agama. As-sholatu imaddudin. Wa man fakot hadamat. Yaitu Singkatnya, hadisnya seperti itu. Jadi, barang siapa yang meninggalkannya, berarti dia telah merobohkan agama. Oleh karenanya, siapapun orang yang berpuasa, berarti dia harus sholat juga, karena di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para penulis hadis yang lain termasuk dari Buraida Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda al ahdul bainana wa bainahum sholatu faman tarokaha fakot kafar sampai di sini ditegaskan perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat Barang siapa meninggalkan, maka dia telah kafir. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi kafir. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Jabir radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bainar wal kufri tarkus Jadi batas antara seseorang dengan kekafirannya itu adalah meninggalkan sholat. Kemudian di dalam hadis yang lain ya bahwa salat itu tadi sudah saya sebutkan sebagai tiang agama dan salat itu adalah amal yang akan dihisap atau dihitung oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Furqan A'udhu billahi minas syaitanir rajim Wa qatimna ila ma'alim amilu min amali Faja'alna hu haba'am Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan Lalu kami jadikan amal itu sebagai debu yang berterbangan. Jadi kalau orang itu puasa tapi tidak sholat itu sia-sia, ya amalnya itu jadi percuma saja. Maksudnya berbagai amal kebaikan itu mereka lakukan dengan tidak karena Allah. Jadi puasa mungkin karena sukan atau memang di rumah nggak ada yang menyiapkan makanan. Kemudian di dalam surat Al-Ma'un kita sudah tahu ya ayat tentang orang yang lalai dalam sholat atau menjalankan sholat Allah melaknat dengan celakalah wailun lil -musollid. celakalah orang yang mendirikan sholat atau orang yang melaksanakan sholat namun ya sebagaimana disebutkan ayat berikutnya alladzina hum an sahun mereka tuh di dalam sholatnya sahun atau lalai lalai dalam sholat itu bisa berarti me, mengentengkan 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 itu ya menganggap remeh sholat lima waktu oleh karenanya anak-anakku tetap semangat untuk melaksanakan sholat lima waktu sekalipun kita berpuasa. Jadi jangan dijadikan alasan is laparlah, lemeslah dan sebagainya itu bukan uh, jiwa seorang muslim. Ya seorang muslim yang baik itu yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang kuat, kuat secara mental, kuat secara akal. Kuat secara ilmu pengetahuan, kuat secara iman, itu orang Islam yang dihargai, dijagokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anakku sekalian menjadi ahli sholat, orang yang senantiasa mendirikan sholat, karena di dalam azan itu selalu disebutkan orang yang sholat itu berarti orang yang siap untuk menerima kemenangan. Makanya digabung antara hayya 'alas dan hayya 'alal falah. Mari kita mendirikan salat dan mari kita menggapai kemenangan. Barang siapa yang terus rajin melaksanakan salat, insyaallah kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan ini akan kita dapatkan. Kalau seorang pelajar akan mudah mendapatkan nilai yang terbaik kalau dia sudah lulus dari sekolah, dia akan mudah mendapatkan pekerjaan yang baik, dan tentu semuanya karena keridoan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah menyatakan, "Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.